Jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan kerja di Office Car dengan tema menu edit bagian pertama, yaitu dari undo sampai pasta spesial. Cukup banyak kelihatannya, undo sampai pasta spesial di sini ya. Oke, saya tutup dulu ini bekas yang tadi. Di awal harusnya di sini tidak ada ya, karena tidak ngelakuin apa-apa. Kalau tadi kan ada andungnya. Kemudian saya isi ya, 1, ini 2, ini 3 ya. Oke, kalau saya undo artinya balik input, nah kosong. Kalau saya redo artinya, kalau ini repeatnya, ditambahin repeatnya itu diulang lagi yang terakhir. Oke, kemudian cut ya, kalau cut berarti dihapus, dipotong. Oke, saya itu dulu ya. Kemudian kalau copy, ya di copy aja, ini bisa di paste ke tempat yang lain, paste ditempelinnya. Oke, kemudian saya akan bahas tentang paste spesial. Oke, saya hapus dulu ya. Saya bikin notepad di sini. 1, tab 3 ya. Terus kita select copy. Ya. Masuk format, format detik. Masuk ya. Oke. Kemudian masuk body text. Nah, ini tidak ada. Kalau ini bentuknya, kita lihat format saya apa. Jenar. Kalau kita pakai text yang ini ya. Nah, sebelah kiri itu. Kita copy. Kita pindah ke sini. Paste body text. Tidak keluar juga nih. Nah, coba saya ulangin, tapi yang bentuknya number ya, ini otomatis number nih, sebelah kanan. Copy. Slot on the text, tidak keluar juga dong. Ya. Jadi dia lihat bukan lihat si tipenya tapi lihat isinya. Pasta only number. Ini number ya. Ini bentuknya teks ya, coba ya. Bentuknya teks. Pasta only number. Saya lihat tahu. Saya juga bingung kenapa yang dikopi ini bentuknya teks dan jadinya nambah. Aneh. Ini nambah jelas sebelah kanan, kalau teks sebelah kiri kan ya. Saya copy paste nambah. Paste only formula. Oke. Satu, dua, ini saya bikin formula ya. Ini satu, kali F2. Oke, satu, sorry. Oke, saya copy. Saya paste only formula. Apa ini kelihatan tapi dia error. Kemudian
transport. Nah, transport ini kayak gini nih. Ini yang saya copy ya. Saya pindah di sini. Jangan-jangan ini aja lah. Saya bikin 2, 3, 4, 5. Oke. Saya copy. Saya transport nih. Tapi model kolom jadi row itu transport ya. Kalau ini tidak akan saya jelaskan secara rinci, ini paste custom. Nah itu bisa di custom paste di mode apa, mode value only, value format dan sebagainya di sini ya. Oke. Sekian dari saya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan kirim ke email atau tulis di kolom komentar. Terima kasih.